Ini kisah aku. Kisah di mana aku terjebak dengan benda yang mencemarkan nama aku serta menghilangkan kepercayaan semua organisasi terhadap aku. Dan saya adakan meeting ini sebab nak bagi tahu data company kita hilang lagi. Kali ini sudah masuk 3 kali data company kita hilang. Jadi saya tak syak sesiapa, tapi kita akan jalankan siasatan. Assalamualaikum Cik, kami dari SPRM. Kami terima aduan kesenjangan rasuah di sini. Kami ada warna untuk menangkap Cik. So, Cik tolong beri kerjasama ya. Dah tu korang ada bukti ke aku buat? Itu kau nak aku buat apa? Jom kita set tebalan. Itulah kisah aku. Nak menyesal pun tak guna. Inilah orang cakap, sesal dahulu pendapatan, sesal kemudian meringkuklah kau dalam penjara. Ingat ya semua, jenayah rasuah membawa padah.